Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana masih lagi Allah Subhanahu taala beri izin untuk kita bersama-sama dalam The ITP series ini. Yang mana The ITP series ini sudah mencecah kepada episod yang ke-19. Alhamdulillah. Okey. Seperti biasalah The ITP series ni saya tak mahu ulang lagi. Apa itu The ITP series? Okey. Langsung ke tajuk yang ke-19. Iaitu tajuk yang ke-19 ni sebenarnya dia agak menarik sikit. Dan di luar daripada dia berbeza sikit daripada tajuk-tajuk yang lain. Tajuk-tajuk yang lain tu semuanya antara aku dengan cikgu, aku dengan sekolah, apa-apa entah. Yang ni, yang ke-19 ni, tajuk dia aku antara aku dengan kawan-kawan aku. Dan tajuk ini juga sebenarnya datang secara tiba-tiba, iaitu tajuk yang di luar daripada senarai tajuk 50 tajuk tu. Tapi tajuk ni memang aku nak diceritakan dan aku nak ingat tajuk ni sampai ke bila-bila, sebab memang menarik sikit bagi akulah. Dan sebelum aku memulakan cerita hari ini, aku beli air tebu dengan penghulu mukim Bagan, iaitu salah satu mukim di Dun Pulai Condong. Kalau rasa dia memang sedap sangat. Aku dah minum, memang sedap dan berbaloi dengan harga agak murah juga. Kalau nak boleh tekan komen ataupun boleh rujuk kepada penghulu sendiri. Okey. Kembali kepada tajuk. Tajuk yang ke-19 ini adalah aku kenakan Shu dan member group dia. lebih kurang macam itulah. Masa tu bulan 1, kalau tak silap aku pada minggu apa minggu pertama ke minggu kedua, minggu kedua, sebab minggu pertama tu ia sebut dengan minggu takaruf, kita orang sebut dengan minggu takaruf, minggu kedua ataupun minggu ketiga macam itulah. Tapi bulan 1 masa tu hari hujan, banjir, aha. Dan bilik guru dilimpahi air hujan dan banjir. Masa tu memang sekolah tu banjir. Air bertakung. Memang banjir lah. First time banjir kat sekolah. Sepanjang aku sekolah kat situ 5 tahun tu first time banjir. Memang penuh air. Sampai ke bilik guru lelaki. So, masa tu tak ramai budak datang. Memang budak tak datang lah sekolah. Sekolah ni kalau hari hujan sikit memang budak-budak kurang lah. Kalau 50 jadi 25 contoh. Tapi memang budak kurang lah. Masa tu budak lelaki hanya ada beberapa orang sahaja. Dan bilik guru banjir, bilik guru lelaki. Aku dengan Amir lah pergi tolong. Pergi tolong buang air, pergi tolong lap, apa entah. Siap semua tu. Aku pun naik ke kelas. Tak ada apalah nak buat. Memang kelas tak ada lah. Memang tak belajar. Masa tu kita orang dalam kelas ada 3 jalur meja. 4. 3. 1. Mula-mula tu 3 buah meja. Lepas tu jalur kedua 4 buah meja. Lepas tu jalur ketiga 3 buah meja juga. Tengah 4, 3, 3. Lebih kurang kalau tak silap aku. Masa tu Shu, dia meja tengah ni, dia orang duduk melingkung. Adalah kat situ Shu ada Izzati Osman,
apa itu Nazira, Azzi kalau tak silap aku. Memang geng-geng dia orang lah, geng-geng yang minat cerita hantu. Aku pun tak faham. Aku orang lelaki tak minat cerita hantu, dia orang minat cerita horror ni. Tak faham aku kenapa. Pelik betul lah dia orang tu. Apa nak jadi entah. Tak adalah, maaf. Aku pun join melepak. Aku seorang je. Dia orang duduk sembah-sembah tu. Dia orang sembah lah cerita hantu ni best but seram. Cerita ni seram, cerita tu tak seram. Aku pun join. Aku dengar je lah dia orang sembang tu. Aku dengar. Lepas tu aku pun menyapu. Sebenarnya aku pernah kena usik dengan hantu. Aku buka cerita. Dia orang pun percaya. Yolah kau. Yelah, takkanlah aku nak menipu. Oh, mu kena usik mana? Dia tanya. Tapi aku tak usik cerita lah. Takut saya mu tak percaya. Aku bohong. Aku nak umpan, aku nak pancing. Dia kata, ceritalah. Tak apa, saya aku dengar. Aku pun open lah cerita. Masa tu aku jadi orang kata apa ya? Orang jadi tok dalang. Tok dalang wayang kulit. Betul ke tok dalang? Betul lah kan? So aku pun ceritalah. One day, aku pergi rumah ayah aku. Dengan motor. Macam biasalah aku pergi dengan motor. Aku lepak ke rumah aku sampai malam. Aku borak-borak dengan abang aku. So aku pun nak balik ke rumah aku lah. Rumah ayah aku tu kat Tendung. Rumah aku kat Pulai Condong. Ya, NG je sama, tetapi jauh. Bukan tempat yang sama. Kalau nak balik ke rumah aku, makanlah masa 30 minit ataupun 40 minit. Kalau dengan motor, dengan kereta pun 30 minit. Aku pun aku cerita kat dia orang masa aku nak balik. Aku pun nak balik lah. Masa tu lebih kurang pukul 1 ataupun 2 pagi. Dia orang pun kata, mu ni tak takut ke klik malam? Aku kata, aku tak takut sangat. Sebenarnya biasa je sebab aku dah selalu balik malam. Memang kalau aku pergi rumah ayah aku, memang aku akan balik malam. Biasanya pukul 1 pagi, 2 pagi. Pukul 4 pagi pun aku pernah. Aku lepak. Tengok jam pukul 4 pagi, aku pun balik. Aku tak tidur rumah ayah aku. So, dia orang pun orang kata semangat lah. Lepas tu, jadi kan muklik tu. Masa aku tengah balik tu, sampailah satu tempat. Nama tempat tu Serendah, Kampung Serendah. Situ ada satu tempat orang panggil kolam Puteri Sa'dong. Orang kata situ keras. Memang ada cerita hantu lah kat situ. Dan ada kru Seekers pernah pergi buat paranormal kat sana. Wallahualam lah yang tu. Tapi dalam cerita aku ni tak ada kena-mengena pun. Lepas tu aku bagi tahu kat Shu, kat group member dia orang. Masa aku sampai kat Kampung Serendah tu, ada satu market. Aku perasan market tu buka. So aku pun ingatkan market tu ataupun minimarket tu 24 jam buka. Aku pun masuklah sebab aku haus nak pergi cari air. Masa tu lah aku cerita. Masa tu aku memang dengan mimik muka, dengan jalan penceritaan. Sebenarnya ada panjang lagi jalan cerita dia. Aku tak ingat sangat. So aku ingat lebih-lebih kurang macam tu lah. So dia orang pun kata, Pas tu menjumpa hantu situ lah, mungkin kena kasi situ lah. Aku pun kata, aku jawab, tak, aku tak kena usik situ lah. Tapi dekat-dekat tu lah. Aku pun sambil cerita aku. Aku masuk dalam kedai tu, aku nak pergi ambil air. Tapi aku rasa pelik kedai tu. Aku cerita dengan yakinnya. Orang kata tak kuk kening lah. Orang kelantan kata. Aku masuk, peti dia kat hujung. Lepas tu aku pergilah, aku donor lah. Aku pergi ambil air. Dalam kedai tu ada beberapa jalur lah. Ada beberapa laju jalan.
untuk ambil barang kan. Masa aku peti sebelah sini, aku pun pergi kat peti aku nak ambil something. Masa tu Ain ada, ada juga rasa. Ain Suraya kalau tersilap aku. Then masa aku nak pergi ambil air tu, tak ada apa yang pelik pun. Aku pun ambil air. Aku nak pergi bayar. Aku ambil air tu, aku nak pergi bayar. Aku perasan ada kat jalan sebelah ataupun laju laju sebelah aku tu, aku kat sini rak patut ada kat sini, aku perasan ada bunyi something. Lepas tu ada bau macam hanyi-hanyi tu, aku tak pasti. Mungkin hanyi-hanyi darah macam tu lah. Aku mula cuak lah. Aku cuak. Dia orang pun kata, ada hantu ke? Dia tanya. Patut-patut jadi kerana. Lepas tu aku cerita. Aku pun pergilah intai. Aku tengok memang ada darah. Aku intai. Lepas tu masa aku cuba-cuba intai tu, contoh macam ni. Contohlah. Aku cuba-cuba intai tu, aku nampak someone yang kepala dia dah terputus, duduk terlentang atas lantai. Ha, masa tu aku takutlah. Alamak, ni ada kes pembunuhan ni. Lepas tu aku pun orang kata sempat terkejut. Aku balik semula, aku kata menyorok balik. Sebab takut ni. Sekali lagi aku nak kepastian. Aku intai sekali lagi. Aku intai yang si pembunuh tu nampak aku. Nampak aku, lepas tu rupanya pembunuh tu bukan manusia, tetapi orang kata macam makhluk halus macam tu lah, macam hantu macam tu lah. Dalam masa aku cerita kat dia orang tu, detail lagi aku tak ingat. Tapi lebih kurang macam tu lah jalan cerita dia. So pembunuh tu perasan aku. Dia datang je kat aku, jeng jeng jeng. Masa aku bagi tahu tu, dia datang je kat aku. Ada orang lain datang kat kelas, bagi tahu apa entah. Spoiler sekejap. Lepas tu dia orang pun nak tahu. Lepas tu jadi gano dia cekik muka kat you kapo kau. Aku pun kata, dia mari je kat aku. Aku senyap. Aku bagi tahu kat dia orang. Aku sebenarnya tak sesambung. Tanya buat apa? Sambunglah, aku nak tahu. Aku sebenarnya tak sesambung. Takut, yalah takut jadi sesuatu. So dia show dengan geng-geng member dia orang pun bagi tahu. Sambunglah. Cik dah alat ni. Dia orang kata sambunglah. Sebab aku nak tahu jadi ke apa. Aku pun buat-buat terpaksa. Sebab dipaksa, aku pun sambung. Sebab dia datang je kat aku, rupanya aku bermimpi. Cerita seram tu. Dia orang dengar penuh kata confidentnya mendengar, asyiknya mendengar. Rupanya mimpi aku, dan mimpi tersebut sebenarnya reka je. Cerita tu aku 100% reka. Dia orang punya lah marah, baso meri. Aku punya lah kata khusyuk mendengar. Rupanya nipu, dia kata. Rupanya mimpi. Aku ingat lagi masa tu. Masa tu memang membebel lah dia orang kat aku. Bla 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 membebel. Bahasa meri. Marah dah aku nak dengar kalau meri cerita. Sampai sekarang. Kalau aku nak cerita pun, dia orang akan tanya dulu. Tanya dulu kesahihan dia. Sama ada aku menipu ataupun tak. Dan memang masa tu aku kenakan dia dah. Aku kenakan dia orang. So habislah aku masa tu. Habis satu kelas aku ketawa. Memang kelakar lah masa tu bagi aku. Tapi bagi dia orang, dia orang marah sebab tertipu. Hidup-hidup kena tipu. Memang hidup-hidup kena tipu. Dia orang punya percaya masa aku cerita tu. Orang kata, memang orang kata, aku tengok daripada mimik muka dia 100% confident level dia percaya tu. Apa last cerita palsu. Macam tu lah lebih kurangnya kesimpulan dia. Kalau diingatkan balik, kelakarlah juga masa-masa tu. Memang macam tu lah kita orang kalau tak ada kelas. Memang
lepak-lepak, duduk borak-borak, duduk sembang-sembang. Ha. Ada yang main phone sebab bawa phone kan. Ha. And then sebagai pesanan dia, janganlah korang menipu selalu kawan korang. Sekali-sekala tu korang nak perkenalkan dia orang, suka hati korang lah. Tapi janganlah selalu dan janganlah teruk sangat sampai ke orang hilang kepercayaan kepada kita. Susahlah nanti. Janganlah terlalu teruk. Dah cukuplah. Sekadar gurauan sahaja. Akhir sekali, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Alhamdulillah, walaupun view saya tak ramai, tetapi alhamdulillah ada setiap hari. Setiap kali saya upload, ada orang view, ada je orang view. InsyaAllah lagi berbaki 31 episod. Ni episod yang ke-19. Ada lagi lebih kurang 31 episod, insyaAllah. Dan dalam cerita yang saya kongsikan ini, ambillah pengajarannya. Jangan ambil jalan cerita tu untuk dibuat, tetapi ambillah pengajarannya untuk diri sendiri sebagai panduan dan pedoman hidup. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.